Para pengurus yang ada di Kota Bandung, luar biasa subhanallah, sudah tidak memikirkan kepentingan pribadi dan keluarganya, hanya memikirkan bagaimana warga masyarakat di masing-masing RT dan RW bisa selamat, bisa sehat. Apabila ada masyarakatnya yang terkonfirmasi harus isolasi mandiri, sudah tidak memikirkan kepentingan pribadi dan keluarga, bagaimana cara menempatkan warga masyarakat yang positif, bagaimana cara memperhatikan kebutuhannya setiap hari. Luar biasa, keluarga mah diantepnya di children, yang lebih dipentingkan adalah kepentingan warga masyarakat. Tentunya kami sebagai forum RW tidak bekerja sendiri, sebagai penjembatan, sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kota Bandung dalam hal pembinaan dan penyampaian aspirasi terhadap masyarakat. Kami paham bahwa tugasnya Bapak Wali Kota Bandung sebagai pimpinan daerah di Kota Bandung bukan berat tapi tidak mudah. Lebih berat memajalonkan, tapi tidak mudah. Artinya berarti mari kita sama-sama membangun Kota Bandung dengan kebersamaan dan kekompakan. Tugasnya Pak Wali dengan forum RW itu sama beratnya, sama-sama menjalani amanah. Yang pertama adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, amanah dari warga masyarakat. Sama-sama bertugas melayani warga masyarakat. Yang dibedakan adalah gaji dan TKD. Beda-beda tipis. RT RW baru 300, RW baru 500. Insya Allah dengan TKD perjalanan forum RW 2022-2027 melalui Harewa dan Pak Wali, kami ini forum ketua RT dan RW mah naik jadi 2 jutaan. Amin. Bapak Wali dan Bapak-Bapak yang kami hormati, forum RW perjalanannya begitu bersemangat tanpa ada anggaran dari pemerintah secara khusus. Karena Pak Wali, Pak Teddy, kami melaksanakan tugas sebagai forum RW di pasihan modal kusepuh Pak Wali, modal yang kedua anuka hiji niatnya ibadah, anuka dua ikhlas. Itu modal kami yang paling kuat. Dengan dibekali 4 hal. Yang pertama adalah silaturahmi, yang kedua adalah informasi, yang ketiga adalah komunikasi, yang keempat adalah selalu berkoordinasi dengan semua pihak. Itu adalah modal dan bekal kami untuk melaksanakan pengabdian kepada warga. Tentunya kami berharap forum RW tidak meminta apapun kepada pemerintah kota, tapi forum RW memohon kepada Pak Wali dan pemerintahan agar selalu memperhatikan tugas dan kinerjanya para ketua RT dan ketua RW di Kota Bandung. Salah satunya Pak Wali, Pak Sekda, Pak Asisten, Pak Kabak Tapem, mohon diketahui bahwa pada akhir 2021 dan awal 2022 di Kota Bandung hampir 80% penggantian masa bakti. Artinya ada wajah lama, ada wajah baru. Tentunya paradigma dan kapasitas serta pemahaman para ketua RT dan ketua RW di Kota Bandung, ketua RW yang berjumlah 1594 ketua RW, ketua RT yang berjumlah 9700 lebih, mengharapkan menanti kebersamaan adanya kehadiran forum RW sebagai jembatan menyampaikan aspirasi warga masyarakat kepada pemerintah Kota Bandung. Insya Allah dengan kehadiran forum RW membantu menyalurkan aspirasi dan juga membantu kebijakan pemerintah kota yang sama-sama siap membangun Kota Bandung dengan kebersamaan. Mudah-mudahan
kehadiran kami, keberadaan kami untuk melaksanakan aspirasi ini disambut dan diterima baik oleh Pak Wali dan juga jajaran OPD Kota Bandung yang ada di Kota Bandung. Terutama seluruh perwakilan kelurahan diterima dengan baik dan bersinergi dengan baik dengan lurahnya, dengan para camatnya, agar keberadaan kami di wilayah tetap bersinergi sama-sama melayani warga masyarakat. Demikian yang kami sampaikan. Mohon izin Pak Wali dihadiri Upatun. Upami itu diajak kembali, insya Allah Abdi Mual Bulung. Kami siap membantu Pak Wali dalam membangun Kota Bandung.